masuk kan. Gimana Pak? Si anak di atas tuh kawajinya Pak? Tapi itu pelaminating Pak. Korban kebanjiran nggak? Pasar Ulen? Nah, larutan. Tuh di Karingkum manunya tuh ya. Jangan coba dikitan, Karingkum manunya aja. Lecing, lemah ada ya, Lecing. Malam, kamburan tuh, sayur. Banjir. Ada yang waninya lewat, ada yang berani. Kondisi simpang Sri Mampir 1 habis hujan lebat dari subuh, posisi hampir setiap toko masuk air, setiap toko masuk air. Nah itu informasinya. Oke. Ya, hampir setiap toko kemasukan air. Gepat cuaca hari ini, aman ya kah? Ya, habis basah kuyup. Aduh, tenggelam. Oh, dalamnya Selim Tohut. Dalam benar. Bagi kawan-kawan waspada, ini sudah debit air sangat tinggi. Posisi di danau di Kempaka Komplek Geraha Citra Mega. Tutup semua danau. Jadi mohon kawan-kawan yang di daerah sekitar Kempaka atau Metiung agar berhati-hati dan bersiap-siap karena kondisi pintu air di lap kita sudah dibuka, air sangat full. Ingin melaporkan Senin 4 Juli 2022 untuk menara pandang sudah di luar dari batas normal jalur Siring Kemuning. Jalur Siring Kemuning, Menara Pandang Banjarbaru di luar dari batas normal. Dan sudah ada rendaman-rendaman di beberapa titik. Demikian, langsung di jalur Siring Menara Pandang, kilometer 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru. Terima kasih. Kondisi sekarang di jembatan Brimob. Nah, banyak motor yang putar balik atau banyak yang mogok nih. Jembatan Brimob. Nah, meluap semua airnya. Nah, setinggi lutut orang dewasa, di atas lutut. Ya, kondisi saat ini di jembatan Brimob
lihat banyak yang motor yang dorong, yang mogok. Sebagian ada yang putar arah. Nah, mudah-mudahan hujan segera reda. Nah, karena jalannya tertutup median, jadi airnya nggak bisa turun ke bawah. Kembali naik ke atas. Lampu merah, Hanidan. Kam 33 Banjarbaru. Hendak masuk nah. Banyak warga di mungkin. Nah, sudah nih, Dik. Sudah sampai situ. Nah.